19 itu dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, sasaran dari vaksinasi diwajibkan untuk memakai masker. Yang kedua, tetap harus mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Setelah itu dapat dilihat di belakang ada beberapa meja. Ada meja pertama, yaitu meja pendaftaran. Di sana sasaran akan mendaftarkan diri dan juga mengisi data berupa NIK, nama, alamat, dan nomor HP untuk didaftarkan dalam sistem online. Setelah itu masuk untuk registrasi ke dalam aplikasi online. Setelah itu lanjut untuk melaksanakan screening di meja kedua. Di sana para peserta atau sasaran akan melaksanakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan screening meliputi tensi, pemeriksaan suhu, dan juga wawancara dengan tenaga medis. Tujuannya adalah untuk mencari riwayat penyakit kronis atau riwayat alergi atau riwayat kegugurannya berulang atau riwayat sakit lainnya yang merupakan kontraindikasi dari vaksinasi COVID-19. Lalu di meja 3 atau meja vaksinasi, para peserta atau sasaran akan mendapatkan vaksinasi berupa injeksi vaksin COVID-19, baik itu Sinovac baik ataupun juga AstraZeneca. Injeksinya di lengan sebelah kiri, disuntikan secara intramuskular atau melalui otot. Lalu di meja keempat, peserta melaksanakan observasi selama 30 menit untuk memastikan setelah injeksi tidak terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, sehingga keselamatan dan keamanan pasien dapat diutamakan. Dan apabila terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, tim dokter atau tim medis dapat melakukan penanganan segera. Vaksinasi COVID-19 di grup Glukopassus merupakan salah satu bentuk vaksinasi satuan grup Glukopassus dalam rangka pelayanan publik di sekitar pangkalan grup Glukopassus dalam bidang kesehatan, dalam upaya menyehatkan masyarakat di Glukopassus dan juga masyarakat di lingkungan sekitar pangkalan di Glukopassus. Demikian, terima kasih. Komando.